Lo gak bisa kabur lo. Lo. Halo guys, kembali lagi di channel saya Baby Step Gaming. Kali ini gue pengen nyobain game horror ya. Jadi ini merupakan salah satu game horror baru asli buatan orang Indonesia guys. Judulnya itu Pulang Insanity ya. Dan ini dulu pernah gue mainin dan gue jadiin konten juga pada awal-awal gue nge-youtube ya. Nanti gue kasih linknya di atas deh buat kalian yang pengen lihat ya. Dan ini kalau nggak salah ingat sinopsis menceritakan seorang ayah yang kalau nggak salah namanya Rudy ya, Rudy. Rudy yang awalnya itu jatuh miskin kemudian menjadi kaya raya dengan cara pesugihan guys. Dan pesugihan itu apa ya, semacam bentuk kerjasama dengan makhluk astral kayaknya begitu ya. Oke lah guys, kayaknya gue pengen nyobain aja ini game dan kita langsung ke in-game-nya aja dah. Oke, apa ini? Minggu 21 November 2010. Apa maksudnya ini? Oh, maksudnya pada waktu itu ya, pada waktu itu ya, jam 8, jam 8 malam. Oke. Gua pincet kah? Oh. Gua klik, guys. Oke, ini apa ini? Semacam asli kah? Semacam rekaman video tape ya. Rekaman zaman dahulu. I'm heading out. Here are the house. Voice-nya bahasa Inggris tapi translate-nya bahasa Indonesia ya. Semoga kalian bisa baca di situ ya. I hope everything will be resolved. Semoga semuanya dapat teratasi Tuan, gue bacain aja deh. Semuanya harus diakhiri. Aku tak bisa terus hidup seperti ini. Semacamnya kayaknya gue lihat jelas itu seperti dia menabrak atau apa ya. Oke. Okay. Wah. Dad. Ayah, aku sangat takut. Hey. Nisa, where are you going? Oh ya, namanya Nisa. Kamu mau kemana? Ini mirip banget sama di demo ya, untuk di awal begini. Dan gue kemana? Gue lupa ya. Tekan Shift untuk berlari, klik kanan untuk fokus dan tekan C untuk membungkuk. C membungkuk. Klik kanan fokus. Nggak bisa ini. Shift untuk berlari. Oke. Sepertinya itu kamar Nisa. Kalau nggak salah ingat ini kamar Nisa ya. Oke. Terkunci. Tidak bisa dibuka. Dan gue harus cari kuncinya dong kalau begitu ya. Kunci. Tatar gue coba ingat buka laci. Ada apa ya? Bisa dilihat kah? Gelap sekali ya. Bisa dibuka kah? Bisa dibuka. Oke. Gelap sekali ya. Gelap banget deh. Oh. Astaga, no, gue ingat. Kunci guys. Gue harus cari center. Apa tuh barusan? Gue harus cari center guys. Nah ini terang nih. Nah itu kayaknya center guys. Benar-benar gue ingat nih. Kumuri banget suaranya ya. Anda dapat memakai tab atau I untuk mengakses menu inventory. Tab center. Oh ini center. Oke, center digunakan. Ini apa ya? Kamu mendapatkan file. Kita lihat dulu guys. Center untuk berkedip-kedip menunjukkan. Wah ada duit terbang. Menunjukkan ada posisi makhluk astral. Kalau center berkedip ada makhluk astral. Duitnya gue lihat terbang deh. Anda dapat membaca kembali semua tips ini melalui tab dokumen di menu inventory. Semoga sukses dan nikmati Pulang Insanity. Oke. Kita coba jelajah dulu guys. Seperti ini meja kosmetik. What? Kalian dengar itu ya? Oke, ini lampu kamar mandi kah? Oke. Suaranya ini loh. Gedung. Burung apa sih? Seperti nggak ada apa-apa di sini ya. Kita coba ke kamar gelap itu deh. Wih. Oke, kamar center berkedip ada makhluk astral ya. Oh, fokus ini guys. Terus gue apain?
Oh, gue ingat. Bentar. Benar gak nih? Aduh, susah banget bukanya. Ah, benar. Gue ingat. Tutup kunci, kamu ruang apa tadi? Ruang apa tadi ya? Ruang keluarga. Oke, gue ingat. Jadi kalau senter berkedip itu selain ada masuk makhluk astral, maksudnya itu kita ada item yang bisa kita periksa, guys. Oh. Oke, suara kayak ada apa ini? What? Dapat modal. Oke. Kita lihat dulu, guys. Oke. Apakah ini dimaksud dengan ruang keluarga? Nah, di sini sudah beda nih, guys. Tidak sama lagi, guys, sepertinya dengan lukisannya itu serem-serem. Anjay, apa itu? Lukisannya itu serem-serem. Aduh, banyak banget ya. Bisa gue buka? Mampus gue kalau suruh cari kunci begini-begini banyak. Buka susah amat, guys. Jangan bilang di bawah bisa dibuka. Oh, di bawah enggak. What? Aku mendengar kamu tertawa. Udah di lampu loh. Nah. Kan terang. Mantap kali ya kan. Jangan gelap-gelap lah. Ini kita cek aja lah, guys ya. Kali aja ada barang yang bisa kita ambil atau kita kumpulkan gitu. Ini bukanya gak bisa cepet apa ya? Oke. Gak ada apa-apa, guys. Wah, terkunci dong. Berarti bukan di sini, guys. Berarti ini terkunci. Sebelah situ terkunci. Dan itu apakah cara pakai kuncinya gimana ya? Bentar guys. Bentar gini kah? Oh, barang apa tadi? Bentar guys. Barang tidak dapat digunakan. Yap. Oh, barang tidak dapat digunakan di sini. Oke, kita ke bawah, guys. Kita ke bawah. Ini tidak ada bisa gue jelajahi lagi. Apa ya? Oke. Kita periksa. What the? Oh my god. Oke, kita ke bawah. Kampret kali ya kan. Sudah mau berkata kasar saya, guys. Aduh. Kamu mendapatkan file. Anjay. Kamar apa ini? Yang mana ruang keluarga nih? Ini semacam ruang pribadi ya. Dari? Where are you, Nisa? Kayaknya seperti foto keluarga ya. Jadi ada istri, ada anak, guys. Oke, kita mendapatkan file. Ini filenya gue kumpulin aja dulu. Kalau misal gue buntu, baru gue baca-baca ya. Jadi kita fokus ke in-game aja, guys. Kita selesaikan nih game. Oh, ada lampu nih. Sudah hidup dong. Oh, udah belum. Belum hidup. Oke, ini bisa dibuka kah? Keluar. Oke, guys. Gue kira nge-freeze game-nya, guys. Ternyata enggak. Gue bisa keluar ya. Padahal gue ada kunci ruang keluarga loh. Terus ngapain gue keluar coba? Wah, rumah orang kaya, guys. Kita berenang, guys. Oh, tidak bisa. Tidak bisa berenang kita, guys. Terus gue ngapain kesini coba? Oh, nggak bisa kesana, guys. What? Apa sih? Ya udah, nggak kesana gue. Licin atau gimana ini maksudnya? Oke, guys, setelah gue mutar-mutar, kayaknya nih gue harus tetap kesini, guys.
Gue harus ke sini nih. Seperti di sini nih, ruang keluarga nih. Ini apa ini? Kamar mandi ya kan? Ada kunci Inggris di sini buat apa? Ada dekil banget. Ini kah? Terkunci, kita coba ya. Ah, benar kan? Ruang ini sekarang sudah terbuka. Oke. Kita kesini berarti, guys. Bukannya gimana sih? Oke. Ini ruang keluarga, guys. Berarti tujuan gue kesini ya. Kita ngikutin story-nya, guys. Oke. Nah, ini gue ingat banget ada kunci ya kan? Ambil, kamu dapat kunci kamar Nisa. Nah, gue sudah dapat kunci kamar Nisa. Secepat itu kah? Ada duit. Oke guys, ini bisa dibuka nggak sih? Kita coba dulu. Kita terkunci dari sisi lain. Oke. Kita ke kamar Nisa ya, guys. What? Perasaannya tadi nggak ada deh. Kita cek dulu sini, guys. Ada apa di sini? Nah. Apa ini? Terkunci. Kunci, guys. Oke. Perasaannya tadi nggak ada. What? Ada gerobak bayi. Kereta bayi, gerobak bayi. Tadi lukisannya nggak mereng deh perasaan. Oke. Kita langsung ke kamar Nisa aja ya. Sepertinya hatiku sudah berdebar-debar. Oke guys. Oke, kita kunci, gunakan kunci. Oke. Oh, ini kayaknya beda banget sama demo ya. Kayaknya nggak kayak gini. Wait. Oke. Hah? Apa tadi? Kamu dapatkan kotak antik untuk apa? Bisa dibuka. Ini tadi, oh, ini bisa ngeliat keluar, guys. Nah, ini tadi gue dari sini loh. Muter-muter. What? Ini gue tadi muter-muter sini loh. Gak ketemu apa-apa. Gak bisa kemana-mana juga nih. Lemari. Bisa dibuka, guys. Ini kamar Nisa ya, kamar mandi Nisa. Gak ada apa-apa, berarti kotak itu untuk apa ya? Tempat kotak untuk apa ya? Beda lagi, guys. Ada keranda ya kan? Ada pocong. Mantap. What? Terus gue bawa kemana ini kotaknya nih? Tangganya gak ada loh. Kotaknya gue kasih apa ya? Itu tadi sudah gue dari sono. Ada keranda. Ada jenazah. Gue kemana ini, guys? Sini tadi. Udah kah? Bentar, gue lupa, guys. Oh, belum. Ada ruangan baru kah? Gak bisa lewat gak tuh? Gak ada apa-apa, guys. Oh ya, bentar. Gak ada barang lagi. Kotak antik doang yang terakhir. Terkunci. Terkunci. Kotak antik. Gue periksa kali ya. Nah, ya kan? Kunci ruang bawah tanah. Kunci ruang bawah tanah. Inikah pintunya? Bener nggak tuh? Bener nggak tuh? Oke. Ruangan semakin mencekam. Ini gue ingat banget di sini mulai mencekam, guys. Tuh. Siapa itu? Anjir, merinding gue. Halo?
Asep. Asep. Mantap. Oke. Oke, ada jalangkung. Oh, bisa diambil toh. Untuk apa coba? Guys. Ini enggak ada apa-apa. Oke, bisa gue sorot apa lu? Bisa gue buka dua-dua. Ut! Wis, gue ingat lu, lu ngejar gue nanti. Gila nih gambar lebih bagus lagi ya, sumpah. Gambar lebih bagus lagi sumpah. Halo. Oke. Oke, gue enggak terkejut. Gue enggak terkejut. Oke. Kenapa gue ada di ruangan ini? Kenapa masih terkejut saya? What? Kemana nih gua? Sini ya? Oke, ada suara bayi guys. Apa ini? Cepetan file. Oke. Ini gua udah lupa-lupa nget ini. Ini nunduk ya? Oke. Terus kemana ini guys? What? Oh my god. Ada pocong digantung. Ada keranda. What am doing here? Senter gue mati, bodoh. Suruh ngapain, guys? Satu-satunya orang yang memegang kebenaran adalah orang yang tidak pernah mempersiapkan kematiannya. Oke. Okay. Apa maksudnya? Wati 302, orang yang meninggal karena digerogoti parasit. Oh my god, ada puzzle, guys. Ada puzzle. 2805, orang yang meninggal karena tidak sengaja tenggelam. Oke. Okay. 2608, orang yang meninggal selama 3 tahun sakit. Bentar. Ada 2 orang yang meninggal secara wajar. Ini grogoti parasit. Ini orang yang meninggal bunuh diri. Ini maksudnya apa? Statusnya itu yang memegang kebenaran adalah orang yang tidak pernah mempersiapkan kematiannya. Maksudnya apa, guys? Apa gue harus coba satu-satu ya? Kayaknya yang paling ngeri parasit ini ya. 3002 Wati. Ada namanya lagi. Wati guys. 20. Gue lupa gak tuh. 3002 ya. 3002. 3 00. Gak bisa guys. Berarti salah. Masih gue coba satu-satu dong. 2805. 2805. 2805. Oke. Rasa pintunya loh. Menyeramkan. Gue liat ada seseorang guys. Gue mendapatkan apa tadi? Kotak musik.
Oh ya tadi kalau kena copyright mungkin gue cut dari video musik tadi ya. Oke, ada apa nih guys? Tadi gue liat bener ada orang loh. Ya jelas bukan orang lah ya, jelas bukan orang. Bisa dibuka guys. Bisa dinyalakan. Kayak mendengar suara. Ya kayak mendengar suara. Oh my god, bener ini. Bodoh. Tutup. Kabur guys. Kayaknya gue ingat gue dikejar deh ini. Sembunyi. Sembunyi guys. What the? Kok mendekat loh? Mati dong gue. Iya kan? Bodoh. Oh my god. Biar dia lewat guys. Loh, dekat loh. Goblok lah. Loh, gak bisa kabur loh. Loh. What the? Apa harus mati gue ya? Jadi ceritanya kayaknya gue memang harus ketangkap sama tuh hantu ya. Oke. Berarti tadi adegan video tape tadi dia kecelakaan ya. Gak nabrak orang tadi. Nah dia ini. Oh my god. What the. Oke guys, sudah set point ya. Jadi untuk video part kali ini sampai sini aja dulu ya. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like. Dan jika kalian ingin support terus channel Baby Step Gaming, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Oke, kalau begitu terima kasih dari saya. Salam gamer.